bahan-bahannya aku udah siapin. Ini aku ada nanas, ini satu buah nanas ya, aku udah iris-iris. Terus ada gula pasir, dan juga ini ada cherry merah ya. Ini cherry merah, merek apa aja ya. Ini airnya aku sudah sisihkan, jadi ini pakai cherry-nya aja nanti. Dan ini ada butter ya. Terus ini ada tepung ketan ya, sedikit tepung ketan. Dan nanti aku catatkan semua resep-resepnya ya. Ini aku udah siapkan bahan ini semua, dan sekarang aku mau siapkan untuk blender ya. Untuk aku blender nanasnya ya. Nah, ini aku nanasnya aku masukin langsung aja ke sini ya. Aku blender kasar, nanti boleh dicincang ya, pakai pisau juga boleh kalau kalian nggak punya alat seperti ini ya. Dicincang atau enggak diparut. Kalau diparut kan jadi nanasnya halus ya. Tapi kalau dicincang nanti jadi kasar. Jadi boleh dicincang ya kalau misalkan nggak ada alat ini ya. Aku langsung mau blender aja nanti ya. Nah, ini aku blender dulu. Nah, ini sebentar aja ya. Jadi nanti hasilnya dia akan kasar dan nanti berserat seperti itu ya. Ini aku langsung tuang ke sini ya. Ini aku langsung masak aja, udah dimasukin kuajan terus langsung masak ya. Nah, ini untuk cherry-nya aku mau haluskan, dicincang kasar aja ya. Aja ya, seperti ini. Aku masukkan gulanya langsung, gula pasir. Dan sekarang aku masukkan buah cherry-nya. Langsung masukkan semua aja. Seperti ini, dan nanti kita tunggu sampai dia airnya agak surut ya. Dan nanti juga untuk ukuran apinya nanti dikecilkan aja ya, kalau udah agak kering gitu airnya sudah mulai surut, nanti baru apinya dikecilkan ya. Untuk saat ini aku pakainya api sedang ya, tapi nggak terlalu besar-besar juga ya. Ini sudah mulai kering kayak gini ya airnya. Sekarang aku mau tambahkan ini mentega ya. Ini mentega unsalt ya, yang enggak asin ya, mentega tawar. Langsung aku tambahkan saja di sini. Nah, ini mentega ini gunanya nanti biar menteganya biar nanti adonannya juga lembut dan harum ya. Gak keras. Nah,
Nanti kita tunggu sampai dia agak kering sedikit ya airnya ya. Ini aku apinya kecilkan, jadi apinya nggak gede-gede ya. Api kecil aja, nanti biar nggak gosong. Nah ini kalau pakai cherry warnanya juga jadi cantik ya, agak merah-merah orange gitu ya, jadi lebih cantik warnanya dan juga rasanya juga enak banget kalau dicampur sama cherry ya. Tapi kalau kalian misalkan nggak ada cherry juga nggak apa-apa ya, cherrynya di skip aja, nggak usah pakai cherry, cukup pakai apa nanas aja juga boleh ya. Oh iya teman-teman, kali ini aku bikin nanas ini nggak pakai cinnamon ya, nggak pakai kayu manis seperti biasanya. Kalau di Indonesia kan bikin selai nanasnya pakai kue apa, pakai kayu manis ya. Tapi ini aku nggak pakai kayu manis, ini hanya pakai cherry aja ya. Dan nanti aku pakaiin tepung ketan. Jadi kalian boleh ditambahkan kayu manis juga ya, tapi ini kali ini saya nggak pakai kayu manis. Jadi nanti rasanya benar-benar, baunya tuh benar-benar asli dari nanas dan juga cherry-nya ya. Jadi nggak ada bau dari kayu manis dan juga nanti warnanya juga akan lebih cantik ya keluarnya ya. Nah ini mulai agak kering sedikit seperti ini ya. Sudah mulai agak kering. Nanti sebentar lagi baru aku mau tambahkan tepung ketannya ya. Ini agak, aku tunggu sebentar lagi biar agak keringan sedikit ya, karena ini masih mengandung air. Nah ini sudah mulai mengering kayak gini, sekarang aku mau tambahkan. Ini benar apinya benar-benar dikecilkan ya teman-teman, apinya benar-benar kecil. Ini apinya benar-benar kecil ya, jadi ini sudah mulai kering kayak gini. Sekarang aku mau tambahkan ini tepung ketan sedikit dulu ya, aku aduk dulu. Nah tepung ketan ini nanti gunanya supaya nanti dia cepat mengental dan juga nanti gampang dibentuk ya. Nah ini gunanya untuk mengentalkan ya, dan juga nanti kenyal selainya ya, biar nanti selainya tidak kenyal. Tambahkan lagi sambil aku aduk ya seperti ini. Nah ini sudah seperti ini, terus aku matikan apinya langsung, matikan aja apinya. Dan sekarang aku mau pindahkan ke tempat supaya nanti cepet dingin ya adonannya ya. Nah ini seperti ini. Ini sudah kental kayak gini ya. Ini warnanya juga cantik sekali. Ini warnanya merah-merah orange gitu ya, cantik ya. Nah ini aku langsung pindahkan saja ke piring nanti supaya cepet dingin ya. Dan nanti gampang dibentuk. Nah, sudah jadi. Nih, seperti ini teman-teman. Nah, ini warnanya cantik banget kan? Warnanya orange, merah, pink. Ya, nah ini nanti aku tunggu dingin dulu. Dan nanti besok baru aku bikin ya, karena hari ini aku belum sempat untuk bikin sekarang. Jadi ini nanti besok aku baru lanjutkan lagi untuk bikin nastar yang unik, oke? Okay? Dan ini adalah hasil isian nastarnya ya hari ini seperti ini. Dan nanti kalau mau mengikuti cara aku boleh ya